Karin ambil ya. 1, 2, 3. Weh, lihat tuh Kak Irin serba hitam guys, dari rambutnya hitam, bibirnya hitam. Mama lihat ini ada pesawat. Mana? Oh iya ada pesawat. Kak Irin lucu banget, ternyata serba hitam, warna hitam guys tuh. Wow. Ih lucu banget. Ayo. Halo Kak Irin, selamat pagi. Kak Irin masih ngantuk. Iya, ini Kak Irin habis mandi nih teman-teman. Terus hari ini tuh hari asapnya kemana-mana. Kak Irin, sebelum sekolah Kak Irin harus sarapan dulu. Nah, Kak Irin mau sarapan apa nih? Mau roti apa mau sereal? Sereal. Oke, nih, kalau gitu Mama siapin serealnya dulu ya. A few moments later. Nih guys, yang pertama kita tuangin susunya dulu. Ini favoritnya Kak Irin banget nih kalau pagi-pagi sarapan apa, Kak? Sereal. Lulu batuk. Oke. Siapa nih teman-teman yang sarapannya sama kayak Kak Irin, sukanya makan sereal? Oke teman-teman, kalau gitu aku makan dulu ya. Oke, selamat makan Kak Irin. Guys, aku udah selesai makan sekarang. Ikutin aku pakai baju. Masa ngikutin kamu pakai baju, kelihatan dong nanti. Masa mau kelihatan. Kak Irin, hari itu Kak Irin PSAS tuh bajunya harus sesuai hari atau bebas? Mama, aku mau pakai baju bebas. Ma, ya ikutin aku. Mau pakai baju bebas? Ya. Yaudah yuk, kita pilih baju dulu. Here we go. Kok bingung? Kamu apa? Macam-macam tuh warnanya tuh, lihat. Gimana kalau kita challenge aja? What? Oke? Nih, Mama punya spidoli. Nah, Kak Irin pegang salah satu warnanya. Terus nanti baju Kak Irin akan berubah. Siap? Kak Irin ambil ya. 1, 2, 3. Weh, lihat tuh Kak Irin pilih krayon. Kok krayon lagi, spidol. Coba lihat spidolnya. Spidolnya warna hitam. Jadi baju Kak Irin serba hitam guys. Wow. Nah guys, karena aku udah pakai baju warna hitam, jadi aku mau pilih botol minum warna hitam. That's pretty good. Ikutin aku terus. Wah guys, botol minumku banyak banget. Ada putih, merah, hitam, terus putih, dan ini apa? Hijau. Nah, Kak Irin coba. Kak Irin bajunya warna apa itu? Hitam. Kira-kira Kak Irin mau bawa botol yang mana? Ini. Yang hitam? Ini. Wah, Kak Irin benar-benar mau serba hitam ya sekolah hari ini ya? Tasnya juga mau warna hitam. Oke deh, habis ini kita siap-siapin tas yang warna hitam juga. Kak Irin, karena Kak Irin hari ini PSAS, jadi Kak Irin harus belajar ulang ya pagi-pagi ya sebelum berangkat sekolah ya. Oke guys, temenin aku belajar yuk. Guys, ini aku udah cari tas warna hitam. Wih, tasnya warna hitam. Kak Irin belajar dulu, Mama siap-siap dulu ya. Oke. Guys, aku hari ini pelajaran terakhir PSAS nih, pelajarannya matematika. Oh, matematika. Sekarang aku mau belajar dulu. Belajar dulu. Kak Irin mau belajar sambil nungguin Mama? Iya. Oke deh, nah ini Kak Irin mau belajar dulu teman-teman.
Udah selesai belum belajarnya? Sudah. Oke, okay, beresin pakai kaos kaki terus kita langsung berangkat ya. Okay. Udah siang ini. Oke. Okay. Sekarang aku udah selesai belajar, sekarang aku mau ambil kaos kaki. Okay, coba tebak aku pakai sepatu warna apa? Warna apa kira-kira? Satu, dua, tiga. Widih, pakai hitam juga, Kai. Ih, Kairin bener-bener serba hitam guys. Dari rambutnya hitam, bulu matanya hitam, bibirnya hitam, bajunya hitam, tasnya hitam, terus sepatu hitam, botol minum hitam. Wih, semuanya serba hitam ya, Kai? Oh yeah. Ya, hari ini terinspirasi dari apa sih, Kai? Kok semuanya serba hitam? Wednesday. Berarti matanya dihitamin ya? Aduh, ada-ada aja. Nah, yaudah ya guys, sekarang aku mau berangkat dulu. Oke, yuk mama mau anterin Kairin berangkat dulu. Kita masuk ke mobil ya. Halo guys, wah ini kita ada di jalan nih guys. Tuh, mau nganterin Kairin sekolah. Oh, kenapa mama baru kelihatan di kamera? Karena mama tadi belum dandan kan. Mama tadi mukanya masih busuk banget Kairin. Masih pucat, alis mama gundul, apa segala macam. Malu lah mama lah. Mama jadi baru kelihatan sekarang deh. Nah teman-teman, kalian ada yang sama juga gak nih? Kalau Kairin, PSAS-nya itu berapa hari, Kai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, wuuu. Cuma hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Cuma 4 hari, guys. Enggak, cuma review doang. Hari pertama kemarin, Kairin apa ujiannya? Civic sama? English. Terus hari kedua apa? Bahasa Indonesia. Sama science. Kalau hari ketiga? Kebudayaan Jawa. Sama PAI, Pendidikan Agama Islam. Wow. Terus hari terakhir nih guys, hari ini apa? Matematika, wah. Kok gak ada PAS olahraga gitu? Gak ada kayak musik olahraga gitu? Gak ada. Ujian praktek itu gak ada? Gak ada. Guys, tau gak sih waktu aku PTS, kan pelajaran matematika tuh habis itu, karena aku bangunnya kesiangan, jadi yang lainnya udah pada halaman 2, aku baru datang. Kok bisa? Karena aku bangunnya kesiangan. Terus kak Irin bisa gak kerjainnya? Ya bisa lah. Masa? Jujur kamu ngarang semua lagi selesai gak? Enggak, ngarang. Bener. Oh, tapi Kairin ini kok guys, Kairin tuh belajarnya lumayan rajin ya. Kayak mamanya, ya kak sejak dulu mamanya kan rajin belajar. Bisa gak kak? Jadi kamu tanya Upi ya. Tanya Upi aja, mama suka jajan. Ya emang iya kalau jajan, anak-anak juga suka jajan. Woy, kita melewati dengan kereta guys. Mama lihat ada pesawat. Mana? Oh iya ada pesawat nih guys, ini namanya Jogja Airport Resto ya Pak ya. Kita pernah kesini, ada yang udah pernah nonton vlognya belum tuh, kalian cari ya di YouTube-nya Kairin. Oke kalau gitu guys, kita masih melanjutkan perjalanan ke sekolah dengan Black Gold ini ya guys, Black Gold. Si gadis hitam. Sekulitnya juga hitam gak ya? Enggak lagi. Ada aku di kulitnya coklat. Oh coklat. Guys, aku udah sampai sekolah nih. Aku enggak nemu kerudung warna hitam. Kairin hari ini mau pakai kerudung? Iya. Iya, jadi Kairin pakai kerudung warna apa itu? Biru. Hah, warna biru? Enggak jadi serba hitam dong. Uh-oh. Jadi. Tara, aku udah siap. Maaf ya, teman-teman, aku enggak punya kerudung warna hitam. Padahal Kairin pengen banget full hitam ya. Wih, akhirnya Kairin udah sampai di sekolah nih teman-teman. Tuh udah ditunggu sama Pak Sofan. Bye-bye Kai. Di depan Pak. Makasih Pak. Bye-bye Kai. Dadah. Makasih Pak. Tuh guys, Kairin udah di sekolah. Kairin lucu banget, ternyata serba hitam, warna hitam guys. Tuh. Ih, lucu banget. Hai guys, mama udah selesai anterin Kairin tuh. Gedung sekolahnya Kairin tuh di sebelah sana. Oh my god.
SAS-nya. Semoga aja nilai-nilai. Oh my god. Lihat mama lo kecek-kek lo. Semoga aja nilai PSAS Kairin bagus-bagus semua ya guys. Semua didikan banget nih. Siapa ya? Tiba-tiba kok berubah ini? I don't know. Kok jadi keriting-keriting ini? Halo teman-teman, ini Kirana. Tadi Kirana habis main game ya di belakang. Kok masa sih? Mama ngeliat ya kamu main game sama tidur. Oh gitu. Nah ya udah teman-teman, karena mama udah selesai nganterin Kairin, habis ini mama mau cari sarapan sama Kirana. Terima kasih ya hari ini kalian udah nonton vlognya Kairin. Dukung terus Kairin guys sampai 100.000 subscriber. Nanti kita akan bagi-bagi giveaway lagi guys. Oke guys. Nah mama juga mau ngingetin, jangan lupa vlog Kairin itu tayang di hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya guys. Hari Senin kita libur tayang. Oke, sampai ketemu lagi guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys.